Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya set jaringan agar jaringan tersebut selalu 4G atau jaringan itu tidak bisa berganti menjadi 3G atau 2G. Jadi dia akan stand di 4G. Sebelumnya kita masuk ke pengaturan untuk cek dulu jaringan kita. Nah, di sini terdapat untuk jenis jaringannya. Nah, di sini tertera untuk jaringannya yaitu ada 4G, 3G, 2G dan itu akan berjalan secara otomatis. Gimana caranya kita set jaringan agar dia selalu terkunci pada jaringan 4G? Oke, yang ini ya, 4G. Oke, caranya mudah banget, kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan. Yang harus kita lakukan pertama yaitu masuk ke telepon dulu. Nah, di sini kita ketik bintang pagar 4636 pagar bintang. Nah, seperti ini nanti akan otomatis masuk ke pengaturan seperti ini. Selanjutnya kalian klik paling atas yaitu informasi telepon. Kita klik. Nah, di informasi telepon ini nanti akan terdapat tertera beberapa fitur-fitur yang bisa kalian setting sendiri. Terutama di sini yaitu untuk pengaturan jaringan. Nah, di sini terdapat beberapa pengaturan jaringan yang bisa kalian setel, yaitu ada BCDMA, GSM, ada juga yang LTE. Nah, kalau kita ingin men-set jaringan ke 4G, kita pilih yang LTE only. Jadi otomatis jaringan kita akan terset ke 4G. Kita pilih. Nah, setelah kita set ke jaringan 4G, maka jaringan tersebut akan berubah ke 4G. Dan di sini tidak bisa namanya berpindah atau turun ke 3G, 2G. Jadi dia akan stand di 4G. Oke. Jadi cukup mudah caranya, yaitu dengan kombinasi tombol ya, cuman kita perlu menekan bintang pagar 4636 pagar bintang. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number